Bupati Bandung Dadang M. Nasir pemirsa memastikan telah menjalankan rekomendasi dari Kemendagri terkait dengan netralitas ASN dalam pilkada serentak di Kabupaten Bandung. Pihaknya pun telah menindak para ASN yang melakukan pelanggaran. Bupati Bandung Dadang M. Nasir menyatakan pemerintah Kabupaten Bandung tidak melakukan pembiaran terhadap aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran dengan bersikap tidak netral dalam pilkada serentak kali ini, terutama dalam Pilbub dan Pilwalbub Bandung 2020. Dadang M. Nasir mengklaim pihaknya telah menjalankan rekomendasi dari Kemendagri untuk menindak para ASN yang tidak netral. Terkait pelanggaran ASN yang seolah-olah didiamkan, itu adalah miskomunikasi antara Kemendagri dengan pihak kepegawaian sini. Setiap pelanggaran yang terkait dengan ASN Kabupaten Bandung pasti itu ditindaklanjuti sampai tingkat jenjang ke provinsi. Mana kewenangan provinsi, jenjangnya mana sampai ke pusat. Itu sudah dilakukan. Himbauan untuk seluruh ASN tetap profesional, menunjukkan kinerja yang baik, tetap menjalankan pelayanan publik. ASN itu netral, meskipun punya hak pilih. Sebelumnya, Kemendagri mengeluarkan surat teguran terhadap kepala daerah yang melakukan pembiaran terhadap para ASN yang melanggar aturan, terutama netralitas dalam pilkada serentak kali ini. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.